ceremonial. Terus aku pilih juga nuansanya yang shimmering atau nuansa yang metalik sehingga tampilannya lebih mewah, bukan kalau kena lampu saringan jadi mewah sekali gitu ya kan. Ya kan. Nah, juga kita bisa pilihkan, kenapa aku pilihkan sleeveless? Karena sleeveless itu membuat nuansanya untuk party gitu. Biasanya kan sedikit skin ditunjukkan. Cuman mungkin di sini ternyata banyak yang berhijab ya, mungkin bisa pakai, kalau berhijab aku mungkin bisa padankan sedikit, mungkin bisa pakai daleman lagi. Dalemannya biasanya kalau berhijab untuk pakai ke pesta, mungkin aku pilih material organza. Nah, material organza itu kan mungkin terus desain atau pilot bernama tuntuman ya. Nama tuntuman itu adalah kan ulos dari toga, tapi sangat susah pembuatannya. Dan biasanya itu kalau kata orang nih, kita sedikit seperempat tangan, tapi bisa dipendekkan juga seperti ini. Sengaja dibuat supaya bisa ria-ria sedikit, pamer-pamer jam sama gelas. Nah, terus habis itu mungkin bisa pakai biru, tempatnya mungkin bisa pakai white gitu ya. Nah, aku pengen kasih tahu sedikit, mungkin kita coba kain yang sedikit kontras itu contohnya. Thank you.
Produk mana? Jangan nipu-nipu, pakai apaan? Walau gue tahu, gue pasti nipu semua. Melalui